Assalamualaikum sahabat dolanan Nyami Sinau di rumah. Gimana nih puasa bulan Ramadan kemarin? Ada yang bolong-bolong gak? Semoga teman-teman di rumah puasanya full dan gak ada yang bolong. Eits, sampai lupa nih. Azahra mengucapin selamat lebaran dulu nih buat teman-teman di rumah yang senang merayakan. Minal aidin wal faidin ya teman-teman. Dan berhubung masih di suasana lebaran, Azahra dan keluarga Azahra lagi menikmati liburan nih teman-teman. Biasanya nih, kalau lebaran seperti ini rata-rata teman-teman dolanan yang bisa nau pasti liburan bareng keluarganya kan? Azahra juga lagi nih. Hai 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 teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya teman-teman, selamat lebaran ya. Kali ini kalian bertemu lagi nih sama Azahra. Oh ya, tetap aja di acara dolanan Nyambi Sinau yang selalu seru. Oh ya, di lebaran kali ini Azahra bakal ngajak teman-teman semua untuk kita main di Muncul River Tubing. Hah, Azahra jadi penasaran. Gimana kalau kita cari tahu aja? Ayo. Nah, ini dia nih teman-teman, Muncul River Tubing. Lebih tepatnya di Desa Muncul, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Kalau dari kota Semarang, kira-kira butuh waktu 45 menit perjalanan nih teman-teman. Nah, nantinya Azahra bakal main tubing nih. Teman-teman di rumah ada yang tahu gak apa itu tubing? Tubing atau river tubing adalah kegiatan meluncur bebas di atas permukaan sungai yang berarus ringan dengan menggunakan ban dalam mobil atau ban truk teman-teman. Seperti layaknya rafting, namun untuk tubing hanya satu orang baru. Mas, boleh tau gak nama mas siapa? Oh iya, namanya Yazid. Mas Yazid. Oh iya, Mas Yazid. Rara dengar ada Muncul River Tubing, bener gak sih? Oh iya, ini bener. Di sini Muncul River Tubing juga. Hah, Muncul River Tubing itu apa sih sebenarnya? Muncul River Tubing itu jadi kalau dari kata bahasa Inggris, dari bahasa Inggris, tubing itu berarti ban. Terus untuk Muncul River itu berarti kali muncul. Jadi di sini nanti menyusuri kali dengan menggunakan ban. Sejak kapan ya ada ini? Di sini berdiri sudah sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Oh iya, kira-kira nih kedalaman sungainya tuh safety gak sih buat anak-anak? Ini untuk jadi di sini kedalamannya itu bervariatif. Jadi mulai ketinggian dari sekitar 30 cm sampai 50 cm terus 1 meter itu bervariatif. Tapi yang agak ke bawah sana nanti bervariatif, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter juga. Tapi kita di sini aman, soalnya di sini ada grade D. Grade D itu airnya agak tenang. Jadi untuk anak-anak pun aman. Enggak, jeramnya itu enggak terlalu deras gitu. Minimal umurnya dari berapa sih? Kalau kita berani itu sekitar 5 tahun ke atas itu sudah berani pakai ban sendiri. Tapi kalau 2 tahun, 3 tahun itu biasanya dipangku sama orang tuanya. Oke. Okay. Oh ya Mas, sebelum mencoba, ini peralatannya apa aja sih biar safety? Di sini peralatannya dari pelampung, ya? Pelampung, terus sama bannya. Jadi di sini nanti biasanya untuk safety-nya itu pakai pelampungnya ini, terus nanti dari sini juga wajib dari pemandunya, guide-nya. Jadi di sini guide-nya juga sudah dibekali dengan water rescue juga. Azahra sama teman-teman udah penasaran nih, boleh nyoba gak sekarang? Oh ya, gak apa-apa, ayo sekarang. Teman-teman, jangan lupa ya, kita selalu pakai pelampung agar lebih safety dan bisa mengapung kalau nggak bisa berenang. Hehe. Oh ya Mas, nanti kira-kira jalan kesananya tuh berapa kilometer sih? Jadi mulai dari sini, mulai gerbang ini sampai ke sungainya nanti sekitar 100 meteran. Nah, terus nanti sampai dari sungai sampai ke lokasinya nanti ada 3 trip.
Jadi ada di short, medium, sama long. Kalau short itu jaraknya sekitar 2,5 km dan waktunya bisa ditempuh dengan sekitar 20 sampai 22 menit. Terus kalau medium itu sekitar 2,8 km, ditempuh dengan jarak waktu sekitar 30 menit. Dan yang long, itu sekitar 3,1 km, dan ditempuh sekitar 35 sampai 40 menitan. Iya. Oh ya Mas, aku udah gak penasaran nih. Boleh nyoba gak sekarang? Oke, ayo langsung. Oke teman-teman, ikutin Azhara ya. Nah, itu teman-teman tempat pendaftarannya untuk ikut naik tubingnya. Di sini juga sudah tersedia alat-alat yang digunakan untuk tubingnya nanti. Selain itu, alat-alat yang ada di sini juga diperuntukkan untuk keselamatan kita loh teman-teman. Di antaranya ada ban dan pelampung. Jadi, kalau teman-teman gak bisa berenang, jangan khawatir, karena ada pelampungnya di teman-teman. Yuk, langsung pakai aja. Rara udah gak sabar banget nih. Ya teman-teman Dolsin, sebelum kita menuju ke sungai, kita bayar tiket dulu nih. Nih pak, tiketnya. Berapa mbak? Berapa orang? 4. Oke, makasih. Nah, sekarang kita let's go ke sungai. Ayo. Yuhu teman-teman, Azhara udah siap berangkat menuju garis startnya nih. Nah, uniknya naik tubing ini, tiap peserta diwajibkan membawa bannya masing-masing nih teman-teman. Dan ada tips saat membawa bannya nih. Jadi harus diletakkan di atas kepala supaya tidak terasa berat. Bannya cukup berat sih teman-teman, tapi gak begitu sakit kok kalau ditaruh di atas kepala gini. Sebelum masuk lebih lanjut lagi, kita harus berhenti dulu nih buat ngasihin karcis bukti kita udah daftar buat ikut tubing. Setelah itu, langsung deh kita lanjut sampai sungai. Airnya sangat jernih dan dingin banget loh teman-teman. Tapi kita langsung aja yuk buat minta arahan dari instruktur bagaimana cara menggunakannya ban dengan tepat supaya tubing kita nanti aman deh teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu teknik yang benar. Pertama yang kita lakukan apa dulu ya? Nanti jadi sebelum kita turun, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, terus setelah itu kita ambil posisi duduknya. Posisi duduk. Jadi kita nanti tutup dopnya. Tutup dopnya ini nanti taruh di sebelah bawah. Agar? Sebelah bawah ini, biar kita tidak mengenai tubuh kita. Oh, jadi iya, kalau benar-benar kita ke atas gini, nanti kena tubuh kita. Sakit ya? Sakit. Terus? Nah, terus kita ambil posisi duduknya menghadap ke tembok. Ya. Menghadap ke tembok. Nah, nanti langsung duduk. Seperti ini, teman-teman. Iya. Oh. Seperti ini. Tangannya enggak ada harus ngapain gitu. Enggak, nanti langsung pegang ini. Ya. Nanti langsung bisa pegangan sama teman-temannya. Nah, teman-teman, kita udah tahu nih teknik-teknik yang benar. Sekarang kita mulai aja nih. Aku enggak sabar lagi nih. Yuk, temenin. Teman-teman, setelah tahu bagaimana tata caranya duduk di ban supaya aman, langsung aja yuk kita mulai tubingnya. Main tubing memang berbeda dengan rafting nih teman-teman. Kalau tubing, ban yang kita buat duduk di bawah berbaris seperti ini teman-teman. Tubing ini juga ada tipenya nih teman-teman.
ada yang tipe small, medium, dan long. Kali ini Azara nyoba yang medium dengan jarak tempuh 30 menit. Untuk permainan tubing ini sendiri bisa diikuti oleh anak-anak usia 5 tahun loh teman-teman. Tapi tetap dalam pengawasan orang tua ya. Meskipun arus sungai muncul ini tidak begitu deras, tapi tidak ada salahnya kita tetap berhati-hati ya teman-teman. Azara udah sampai jalur finish. Tadi keren banget ya perjalanannya. Dari awal sampai akhir, Azara gak pernah tutup mata. Azara ingin melihat panorama alam Indonesia yang sangat indah. Tadi ada jembatan nih, jadi kita harus nunggu dulu biar gak kena jembatannya. Jadi seru banget deh. Oh ya teman-teman, kalian wajib kesini loh ya, karena keren banget tempatnya. River tubing ini bisa dijadikan pilihan teman-teman dan keluarga untuk berwisata nih. Selama perjalanan menggunakan tubing ini, mata Azara dimanjakan dengan panorama alam yang indah di Indonesia ini. Suasananya sejuk dan pastinya keseruan dari para peserta tubing ini membuat Azara betah berlama-lama nih. Sampai gak kerasa hari udah hampir gelap. Pokoknya seru banget deh teman-teman. Dan gak kerasa kita udah sampai di ujung finish. Dingin banget nih. Setelah sampai garis finish, kita dijemput oleh mobil pick up seperti ini untuk mengantar kita kembali ke tempat pendaftaran tubing tadi. Nah teman-teman, tadi Azara udah nyoba wisata tubing nih di Muncul. Oh ya, kita harus menghargai alam Indonesia karena alam Indonesia sangatlah kaya. Jadi jangan pernah remehkan alam di Indonesia. Dan gak kerasa nih, udah 30 menit Azara nemenin teman-teman di rumah. Oh ya Pak, ada pesan-pesan gak buat teman-teman di rumah? Mungkin ya, air itu adalah sumber kehidupan terbesar kita. Jadi jangan menyia-nyiakan air yang ada di alam ini. Dan air adalah sumber kehidupan kita juga. Jadi pesannya adalah air adalah untuk kehidupan kita. Jadi hargailah air. Hargailah. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, wisata ini sangat seru banget. Jadi tepat banget nih buat pilihan wisata untuk lebaran. Oh ya teman-teman, sudah 30 menit Azara nemenin teman-teman di rumah dengan serunya tubing. Oh ya teman-teman, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran ya, dadah.